kita mulai guys. RRQ versus RBL masih dengan band Cloudengnya dari RBL lagi ya. Respect Skylar. Thank you Isani. Gila Skylar. Udah sampai udah pause di 25. Ya udah 25 ya. Ya. Bang Sara Anima. Woi, hilang. Di 40. Oke, Kadita juga menjadi boleh. Pak Ayap. Halo Pak Ayap. Kena. 40 ya. Iya. Hop, udah. Udah semua? Wow, 10 juta dari klub. Thank you klub judi 10 jutanya. VIVRRQ Ayu, udah. Kalian bisa pilih dan pasang taruhan RRQ vs RBL. Makasih Abang, makasih Abang. Si paling harap klub judi. Bang klub judi ini pendukung RRQ banget ya? Main 15 hari. Oke. Oh, ada satu baik Pak Ayap. Sama enggak harus 40? 39 sama enggak, Mas? 38, 37. Rotasinya mereka. Telat sedetik gue ya? Enggak di band juga. Enggak, gue udah cocokin. Pas in game aja enggak sih? Susah banget coy kalau pas. Oke, follow up dari Balasianya. Kita lihat draftnya guys, Kadita Claude. Mantul semua banget. Anjing Claude ini di band terus, Le. Alhamdulillah. Udah sampai akhir itu, Max. Apa, Mas? Udah sampai akhir pasti. Sampai maksudnya sampai selesai playoff. Iya, pasti ada yang buka juga, pasti ada yang penasaran gitu loh nanti. Ayo sih mana masuk baik Pak Ayap. Madu 303. Last legged in MSC. Dua kabel. Oh, membership. Satu kali katrot itu sudah sampai. Baik, selamat malam. Fun fact, Leslie Gat in MSC. Dari pas tadi si Jo ngomong dulu beneran. Jo, lu tadi ngomong ke Leo, Jo. Ngomong apaan? Atau mau ambil ada donat. Ada donat. Ngomong apa? Jangan salting gitu dong, Max. Anjing. Salting gua, guys. Ada Leon Kunci. Jadi mengerikan. Apa bikin jejepis nanti ya, guys. Kasih ya. Orang Leo gak kedengeran. Gua maksimalin deh ini. Boleh. Makan, guys. Ini mah di Depok. Di Medan. Tiga sama gak? Sama. 36. Ya kan? Sama. Beda sedetik aja. Pani, Pak Kuito, If, kalau De, Kadita, Farsya. RRQ bakal ngambil apa nih? Kufra langsung. Obat gue. Ini aneh juga ya gue kalau nonton denger suara lu samping gue ya. Aneh kan anjing. Kayak lu tuh. Biasa co. Iya co, ini kayak beneran nobar, bukan yang kayak kita fokus-fokusan analisis. Baksia lagi, Tai. Keluar nobar ya. Langsung first pick Baksia ya. Gila ya. Demi apa? Demi apa coba Baksia langsung ya udah Rebellion langsung apa? Rebellion ini bisa jadi Martis gak sih Lin Le? Counter box itu apa ya? Martis gak sih bis? Malmon kah? Martis anjing. Uranus juga sebenarnya. Thank you. Uranus counter sih. Counter sebenarnya kan dari dulu kan? Iya, counter. Sumpah. Thank you someone. Cari sendiri guys, ART gua enggak mau ngasih tahu siapa apa TikTok-nya, IG-nya, cari sendiri. Iya Pak Ayap, baik Pak Ayap. Nanti kabarnya Pak Ayap. Rotasinya cepat dan dia bisa. Kenapa beda, Le? Satu lawan satu sama Uranus. Apa bedanya? Bisa loh. Bedanya gua lapar. Jangan lupa kan Uranus kemarin 10%. Anslot. Sorry, Uranus Baksia. Enggak beda jadi tingkat kemauan ngomong lu jadi berkurang kan? Vincent kali ini menggunakan assassin. Jadi kayak bener nobar. Eh nobar bola biasa. Iya. Kan jadi lu bukan komentator gitu loh. Sama meragukan Vincent lah yang emang Ketek Mek bau enggak pernah cok Ketek Mek. Gua awe ngomong gara-gara gua lagi nahan bau ini lo guys. Bapak lu nahan bau. Kasih damage secara gampang. Oh pandan apa game? Mata pedes. Karena biasanya kalau udah melihat ini assassin versi benar-benar menghilang ya. Tiba-tiba aja. Ya. Baksia terus ya coy ya. Emang sebab dia mau jadi wise kayaknya. Kufra. Tuh kan gue udah bilang Kufra pasti guys. Karena begitu ada Valentina udah fix. Melody guys gue. Jadi pilih hero nya. Gak ada lagi hero yang bisa counter Valentina. Thanks ya, ini RRQ ini mendadak tuh kayak gue merasa jadi di New Falcon gitu loh. Kayak Falcon kan pasti biasa ada hero sendiri kan. Iya. Yeah. Tapi enggak lah, kalau Falcon kan gameplaynya early banget Jo. Ya tengah pasti dari hero nya kan Myanmar biasa ada hero sendiri gitu loh. Oh hero sendiri maksud lo. Kalau ini kan semenjak si Zaya ini jadi Baksia gitu, ngerti gak? Iya paham. Jadi loh, ada warna sendiri. Kan apa ikan kontol, bakso, tempe, ya. Telur. Anjir Jo, banyak yang estek cium anjing. Cium guys, kalian fokus game gak sih guys ini? Atas, komentar gue sih pengangin semua anjing. Atas counter Baksia juga benar sih guys. Atas counter Baksia guys, jangan lupa guys. Lu mau sama anti match cuman ngurang dikit apa maksudnya? Mas sama buat mbaknya kalau single bisa kali kenalan. Buset. Thank you Rivali Batas.
2 game. Max tanya Leo Koce gimana Kimihime, udah sering dibahas guys. Kenapa guys? Apa mungkin? Tetap gede kok. Ikan tongkol guys. Mikirnya yang bener dong. Jangan aneh-aneh kenapa guys? Mesum banget. Ini masih pindahan Leo streamingnya off. Emang off setan. Eh dia masih streaming Facebook. Banyak sih. Udah enggak di Facebook ya? Tiap hari. Pindahan Leo, thank you. Pindahan Leo. Pindahan Leo monyet. Susuin apa sih ini guys? Sumpah guys, kalau komentarnya fokus hierarki enggak sih? Tuh kan Leo. Mana lu bilang ini bakal rame hierarki nih, rame pelatnya. Emang iya gua bilang gitu guys. Jangan gay. Gua enggak gay bangsat, gua udah fokus game tai. Tapi lihat kalau komentarnya pelangi semua tai. Gua cium dikit Max, ayo Max, cium dikit ya. Lah ini lah biasa. Ini emang Leon. Gua ngapain kan begini kan bro, ini bro, bro banget ini. Taruhan lah, taruhan kalau RBL menang Leo Koce cium keteknya Max. Gitu dong. Nah, kalau misalnya RRQ menang, Max cium kumisnya Leo. Boleh tuh, boleh. Apa nih, Le? Kira-kira, Le? Ini mah lebih ke nobar gua sama Leo, gua jadi malah ngobrol sama Mas Paldi gitu-gitunya. Tapi daerah terlalu bahaya juga ya. Apa nih? Le? Overflow, overflow. Kadisa di ban. Apalagi ya maginya ya, habis semua anjir. Thank you. Magdo 303 50 membership. Apa ya? Thank you someone. Mas aku udah di Kalimantan kapan? Wah, ntar aku tanyain ya. Baik, Mas. Sudah kayaknya. Sudah. Jadi ada dua tipe Esmeralda juga ya. Klaim guys, klaim. Wah, Esmeralda coy berani banget lu Uranus. Enggak ada. Ya, kalah sih SM Uranus guys zaman sekarang mah. Tipe Esmeralda sendiri ada shield. Kayak menang Uranus kayak menang. Melisa dibutuhkan juga Melisa. Wah. Kok draftnya lebih enak RBL ya kelihatannya guys. Lihat RB Melisa sini. Edit juga lumayan counter cover sih guys gua lihat. Melisa sih kayaknya. Ya Melisa enggak ada yang masukin ya. Kalau sia enggak bisa cover enggak bisa juga, Le. Nice banget pisang pakai SM ya guys ya. Susah mesem, mesem susah. Enakan Uranus. Kasih reminder. Jadi dari enggak ada hero lagi, Max. Dia harus ada hero masuk. Apa dong? Dia mau mage, mage masuk apa nih? Thank you Max Intel Leo. Cecil bagus lah. Bagus Cecil, Jok. Oh, Cecil good, Cecil mid. Cecil bagus loh di sini loh. Lawan Edit juga, lawan gua udah bilang Cecil tuh bagus nih. Enggak ada yang bisa nangkep Cecil ya di sini ya. Susah. Doang paling. Oh ya Lancelot, Lancelot. Sama-sama kuat. Tapi menurut gua Lancelot pun susah sih kalau udah late game ya. Kayaknya kalau Lancelotnya gua bisa dah. Lah, kasih tahu dah. Ya, tahu dah, Mas. Bisa mati ya? Lancengnya. Elunya, iya, lancengnya. Oh my Venus dan Wise. Ada gaya permainan yang berbeda. Oh my Venus dan Wise. Oh new, new. Boleh. Boleh. Berbeda pula. Ya, kita gini deketan lah biar kelihatan di facecam gitu loh. Ini kan lu kelihatan setengah muka sama rinding, Le. Mereka harus main cepet di game. Nih draft bagaimana mana lo? Gua megang. Ini rotasi early juga. Enggak gua kiri. Benar-benar ngandelin fisik berarti ya. Benar, cuma defensif ya. Saya kalau late game sih bisa kanan ya, tapi early kalau kurang banget game gua megang Ararki, dia ada Beatrix Cecil kan? Iya. Oke, gas. Come on, thank you. Baru dak aing bisa ya. Let's go game pertama. Oke guys, game pertama. Rebels Kingdom pada suara aja. Bentar ya, bentar ya. Cecilnya kok langsung ke situ sih? Sangat semangat penutupan untuk minggu terakhir. Cecilnya nggak kemana sih? Mau dimintain loh, Le. Lagi yang berbeda. Masih ada chance juga untuk nabrak nanti. Jujur untuk Baxi ya. Ini farming speed di top lane anjing ini baru, cok. Betul, kalau bicara soal farming speed apalagi. Baru. Bakal sangat-sangat cepat. Ini Cecilnya pengen ini sih guys, kayak gua sama Udil nih. Dapat dua wave jadi. Eh, fast cam. Kayak sorry guys, gua kasihkan nonton sama makan, guys. Agak gini nih. Kayak siapa ya waktu itu yang wow 5 juta. Makasih Wibet 88. Pesan. VIPBET 88 selalu kasih RATE RTP 998 yang bikin peluang menang kalian lebih tinggi, daftar di VIPBET 88. Ini si si Persik berani enggak? Si Persik sih pakai Baxia hafalan banget ya patternnya. Persik ya? Iya.
ada cukup ragu dan ini hero powernya dia tuh. Kayaknya emang Baxia ini buat cepetin objektif doang sih. Dia yang gendong emang skiller doang. Kenapa aja nih pikir itu Baxia. Tapi lama-lama bocor juga gitu kan. Eh suara itu masuk banget, Max. Klaim. Record udah record guys, aman. Dan itu dia Niro. Kelar di udah level 4 dia guys. Mario Bros lu kenapa? Mario Bros lu. Loh. Dia madu 303. Seperti apa nih tadi? Nah, sini pas nih. Kalau di sini juga gua harus thank you juga. Ya, kepok awal. Kalau detik berapa, Max? Apa? Detik berapa? Gua 5. 6. Sama enggak? Sama. Oke, si clovernya sama enggak clover? Bah, Nomi, bah. Retrinya kita lihat retri sampai dapat. Dapat. Masih persik. Gila. Hah? Tapi Nerarki mainnya bakal defensif sih sampai nunggu Beatrix sama Cecilnya jadi. Karena gak ada damage sama sekali guys. Tidak ada korban dari keduanya. The Talents Prediction. Record bang, aman guys ya. Be, 3-3 nih prediknya. Lu bayangin udah di sini aja masih dibilang kumis gua nutupin. Thank you Raja. Seimbang sih guys untuk early game guys. Double CC dari Edit itu bisa punya waktu yang cukup buat follow up. Uranusnya bikin dominans dulu tuh first item tuh. Itu nyampe waktu. Pintar gue ya. Buat ngasih damage. Tapi Dute menang Lancelot loh di reversing loh. Siapa karena sekarang tabrakan pula sudah terjadi. Beh. Mati. Mati. Galak banget bak siapa mati versinya ini bisa. Enggak sepatu resist. Oh iya. Gue bisa ngeregen itu di RRQ. Satu hal yang dia lakukan. Play. Ngeri banget ya versi cok. Ini mendadak baksianya gacor gini ya. Wajib luminance. Empat hero regen kata Leo. Sekarang langsung gerakannya cepet banget cok. Hampir saja dapetin Audi. Kena dot semua. Gila ya, tapi gara-gara Baxia ini early game-nya ketutup banget. Harusnya menang Rebellion early game. Wow, 5 juta dari Club Jubi. Pesan atas nama Jackie tadi abis dapat maksimum. Jangan lupa WD Udmak. Thank you Club Jubi 5 jutanya. Terima kasih. Hero power-nya Rapi sekarang. Enggak selalu Baxia kan, enggak pernah hero lain kan? Enggak. Baru Baxia doang yang kelihatan power-nya. Mulus kan? 100.000. Dari RAJAPOLA. Makasih Raja Pola. Hanya di RAJAPOLA yang RTP-nya dijamin 976 pasti GACOOR dan ada bonus new member 100 di RAJAPOLA. Cuma buat orang yang saja. Boleh. Thank you fans Bunda Venus. Bunda Venus. Bunda Max dong harusnya. Bunda Max. Yang Bunda Leo, gue yang ininya. Ah iya Bunda Leo kalau gitu. Dia bundanya abis. Tartal, ya, kita lihat Tartal guys. Orang kira beneran anjing. Oh SB-nya ngelepas lane kan? Gak ada goreng-goreng guys. Lut, kalau misalnya SB kayak gitu ya harusnya kat jauh juga sih. Ini gantian Leo di rumah gua, apa? Goreng-goreng sih guys gantian. SB-nya kalau Uranus udah kat jauh gitu ya siapa? Ke red buff aja cekin. Awas Leo jadi nick check yang tisu ulang lagi. Jagain. Jangan dia dia cut. Iya. Esme itu manja, Jo. Kalau misalnya Uranusnya enggak connect gitu ya. Gimana? Dia kan tadi motong. Lu cuek juga. Bisa, Uranus Esme sebelumnya lu main simbang, sekarang jauh banget. 82 bisa bilang. Jauh lah. Kalau bisa tempting langsung. Ya, kalau dulu enggak pis, masih bisa dulu. Iya, dulu masih bisa. Anjing gua ngelihat Melisa mainin suntik ke Baxia enggak ngurangin, coy, malah ngeregen. Naomi nanti mas Naomi gila. Naomi juga dari kemarin kufranya ngeri. Hampir saja bisa ditabrak. Kombonya masuk banget itu kufra sesi Beatrix. Iya, thank you jago. Ini harus Vincent yang gendong gak sih ini game ini? Melisa ntar gendong late game pasti. Melisa, tapi ada sesi Leon bis. Gak apa-apa tetap bisa. Mereka bisa saja melakukan rotasi atau melakukan invasi lagi. Wah! Gila Naomi. Naomi galak banget Naomi. Thank you Jepang satu teman-teman. Gila Naomi. Rata. Tapi tapi offset. Kayak gini cuma RBL dong. Mereka damage-nya masih kurang gak sih soalnya? Jadi kayak lama waktunya. Waduh di depanin. Waduh Naomi ini gak ada flicker nih. Belum ada rasa sih Melisa. Belum. Menit 5, menit 12 lah udah ada. Wow Rebellion fight yang cukup bagus. Fight back yang kita lihat Auden jauh banget. Auden prediction. Buset 8-8-12. RRQ gak pernah kalah Auden prediction aja. Rebellion bayangan dukung tuh jadi match-nya free cok.
atas iya jadi lu pernah lihat RRQ kalau audience prediction sekalipun pernah gimana kayaknya enggak pernah 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 coba pernah waktu lawan Evos cok season berapa ya 51 Evos RRQ 49 kalau enggak salah. Oh iya, pas itu pun bukan. Itu pun dulu mas, zaman sekarang udah nggak pernah. Oh nggak tahu kok itu. Selalu jauh cok. Yang paling mendekati paling Onyx. Thank you Japan 168. 500.000 dari JAPAN 168. Pesan link anti rungkat ya cuma JAPAN 168 GAUSAH kebanyakan MIKI RAYO buruan mampir ke JAPAN 168 sekarang. Oh, pakai Kobo, Cobra Kanaero. Insane, nggak ada damage, hanya ultinya ke versi. Ih, nggak ngurang malah. Nggak ngurang lah, itu kayak nggak kena sih, nggak mungkin lah. FC tuh yang dikit, di freeze Melisanya cu. Aduh, capek dikit ya, untuk apa mau tukeran tempat kan? Capek kan lu duduk begitu kan? Nggak ngeliat. Apa tuh? Nggak ada damage loh guys tuh. Kedua, sekali lah gue mau liat. Tuh, main lance kayak gitu, Jo. Lu, Mas. Oh, gue ya. Gak habis-habis, Jo, di skillnya. Gue habis, Jo. Mau di guard gak di bawahnya nih? Gak boleh miss, Mas. Wah, di counter, Jo. Kufranya. Bisa. Eh, Kufranya. Wah, versi mati. Lu lihat disuntik malah regen, Jo. Lah, lama banget putihnya. Nanti guys, Nona di belakang. Wah, udah perang 5, Vincentnya nge-split anjir. Oh, ini untung rebellion gak sih Vincent? Iya. Rugi. Untung rebellion. Ini mah tiap war ngomongin Arab nih. Ini RBL bener sih mainnya Max. Apa, kenapa deh? Itu dia, si Vincentnya bener-bener dulu cok, nyari duit buat bunuh Baxia-nya anjir. Iya. Baxia gak bisa mati tuh. Karena Vincent ada di top lane untuk membongkar pertahanan di sana. Wih, nyaris dapat inner turret loh. Ini jadi sebuah kurir. Maksudnya kegedean. Yang drone tadi pakai suara anjing, harusnya gua matiin ya. Enggak terlalu jauh. Pertarungan tadi enggak ada korban loh. Itu catatan. Kasih minum atau cemilan Max, kasihan. Ini dia bawa minum sendiri, guys. Dia enggak mau minum minuman gua, katanya jelek punya. Wah, Heist mati enggak nih menurut lu? Mati. Udah enggak bisa lari ya. Harusnya ya. Tuh, gila. Ada Akli lagi. Audi bisa mati juga nih. Mati, dikejar. Vincentnya gak kebelet. Enggak ya? Loh. Ini, gocekan Persik, boleh banget nih. Gila Persik. Boxnya keringan banget ya. Soalnya si skill satunya bisa diarahin. Mati nih lance nih, ada ulti di bentar lagi SM nih. Enggak. Oh udah pakai tadi ya? Boxnya rasa assassin guys. Pasal sekarang juga untuk Swallow. Wah, dapat Lord langsung nih. Langsung Lord loh. Nah, kayak gitu enak tuh. Disisain satu crit. Baxia guys, temponya jadi beda gitu. Ansel pisang. Desilla juga jadi enak ya. Wah, nice. Apakah Baxia bakal bertebaran lagi nih? Wah. Kasih keluar. Mati kas. Mati dong. Anjir kena Naomi, cok. Aduh. Kalah banget RRQ, cok. Thank you Link Viral. Zoning out yang baik bisa dapetin satu kill. Ini feeling gua Baxia di branded sih next game. mid guys. Kayaknya udah kelihatan nih 3 band lawan RRQ apa aja nih. Claude, Kadita, Baxia. Albert jadi jungler guys. Claude, Baxia sama apa satu lagi ya, Kak? Kadita. Anjir, ini udah enak banget. Dua enggak ngelihat hero mutu, ngepantai. Lancelotnya gue belum lihat gendong-gendong nih farming mulu. Ini internet yang bakal emang bisa duluan. Sesi gak sih? Sesi juga sempet. Sesi susah. Terus Lancelotnya buat apa dong? Gak tau nih. Objektif. Aduh objektif. Kalau lapar minta aja sama Coco Max es krim vanilla yang di bawah tapi udah. Top guys bangset. Ini kalau bisa dibilang rebellion antara kejepat. Bangset emang. Gak bersih turretnya. Ini dia ngasih. Iya. Thank you Sexter. Harus benar-benar bergantung sama Melisa sih ini. Valentina hanya epic tarifan aja dan itu pun semua semi range.
Aduh ngantuk Max. Ngantuk ya Max ya? Ngantuk. Lu jadi pesan kopi gak? Notabene adalah strong dan lawannya Cecil loh. Buset. Naomi udah riko-riko lagi sih ya. Kelas. Lu pasang itu ya? Aroma supaya bikin orang ngantuk terus pingsan ya? Gak ada anjing. Wah, aduh persona kentang banget guys. Bye Fidel, udah gua. Thank you JJ. Mulai lemah, mulai lemah gitu guys. Baksinya kayak Link, iya sih. Terus bawahnya juga jelas jujur yang di gas gitu. Karsnya enggak ada guna gitu ya. Begitu banyak SP yang tergerus. Vincent berhasil kabur bagi belakang. Wah, versik benar-benar bebel banget, coy. Benar-benar enggak bisa. Lu lihat coy di damage sama Valen malah Regen. Lebih tebel daripada Fredrin loh, ini bisa dibilang. Dia tuh udah kayak Hylos. Hylos yang setebel dia kan, Mas. Gila, dicatat sama pisang, coy. Keren pisang. Kelas pisang. Catur apaan, Dut? Spell. Oh. Dan lihat bagaimana dari RQ dari poin kill-nya enggak. Ayo ingat pisang kemarin belajar dari kesalahan pisang. Thank you super. Lagi posisi leading pisang. Nah, mantep pisang. I like it. I like your position nah. Turun cok quality lu. Hero semacam dari benar atau bahkan dengan versinya karena play lambat laun. Detik berapa bro? Nice. Nah ini mateng nih guys, ini mateng nih, oke nih. 28, 29 ya? 31, 32. Nah ini mateng nih pisang nih. Dia bukan frontliner tapi dia bisa. Thank you someone. Nah itu sekali kena. Apa sih? Ed ingat jalannya. Nah oke pisang. Oke. Udah motong. Oke pisang tenang. Melisanya. Tyrant Revenge yang dikeluarkan dari Naomi. Banana. Level 12 sih kalah ini. Oke. Oke. Oke, Melisa enggak bisa damage, perang. Masih enggak mati. Perang. Kelas. Nice. RRQ ini ngeri banget gini, guys. Wah, mantap ya. Esmeralda mirip Esmeralda dan Timex nih. Kelas, Max. Kelas. Zoning ya. Tapi sih kayak gue ya. Iya, cok kayak lu, Max. Biar kelar di prime lu. Biar langsung selesai PC ya. Iya. Biar langsung selesai, Bang. Hais. Sakit banget Clay, levelnya jauh lebih tinggi. Wow, satu base. Cuman bisa Baxia. Nih gue yakin game 2 di ban sih. Harusnya ya. Iya, coba menang terus masalahnya win streak. Gitu. Wow. Masalahnya bukan menang doang, maksudnya. Thank you BTV 168. Pesan, jangan sampai ketinggalan bonus yang luar biasa banyak di BTV 168. Segera daftar sekarang juga. Jadi ingat SMC Games jangan dibahas guys, malu. Kayaknya gue harus bawa cewek live streaming sih. Biar orang tuh percaya gue tuh suka cewek ya anjingnya. Besok gue bawa siapa? Gue bawa siapa live streaming? Oh boleh, bawa Kentis kali ya. Kentis kan cowok anjing. Last panceto. Nantinya udah kayak pancet tadi sini. Thank you Joe. Wah hilang karsin juga. Anjir. RRQ too strong. Wow. 50 juta dari klub judi. Anjing. Petir X 500 Max Win tanpa henti-henti menyayangkan satu Indonesia Raya hanya klub judi yang bisa. Terima kasih klub judi. Gila lu anjing. Menurut gue juta cok. Sinting guys. Di MPL season ini. Makanya koinnya jangan dimakan, kemakan kan gameplaynya. Cah.